Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk sesi kali ini adalah matematik tingkatan 5 KSSM, bab 1 ubahan untuk 1.1 ubahan langsung. Okey, jom kita tengok. Pada akhir video ini, anda akan dapat menerangkan maksud ubahan langsung. Ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey, tapi dekat sini cikgu nak tekankan, pemboleh ubah ini tidak semestinya Y dengan X. Kemungkinan juga melibatkan huruf yang lain. Okey, contoh yang pertama, seperti bil elektrik rumah berubah secara langsung dengan tempoh penggunaannya. Maksudnya jika kita buka lampu tu lebih lama, maka bil juga akan meningkat. Seterusnya B, pendapatan seorang jurujual berubah secara langsung dengan jumlah barangan yang dijual. Okey, maksudnya kat sini sekiranya dia dapat menjual barang yang banyak, maka pendapatannya juga akan bertambah. Okey, seterusnya kita lihat objektif pembelajaran menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Okey, contoh ini ya. Okey, diberi nilai X dan nilai Y di dalam jadual ini dan perkaitan pemboleh ubah ini adalah Y per dengan punca X. Okey, cikgu tunjuk satu-satu. Okey, nilai Y di atas, di sini Y-nya adalah 6. Maka kita akan letak 6 di atas. Kita perkan dengan di bawah ini ada punca X. Okey, X-nya dekat sini adalah 9. Okey, jadi cikgu akan letak dekat sini punca kuasa 2 bagi 9. Jadi punca kuasa 2 bagi 9 adalah 3. Okey, jadi 6 bahagi 3, jadi kita akan dapat 2. Okey, dekat sini kita dapat 2. Okey, kita pergi kepada nilai yang kedua. Okey, sama sahaja Y-nya di sini, okey, adalah 8. Okey, perkan dengan punca kuasa 2 X. X-nya adalah 16. Okey, jadi cikgu akan punca kuasa 2 16 di sini. Jadi dapatlah 8. Perkan 16 punca kuasa 2 dapat 4. Jadi untuk ini juga kita dapat 2. Okey, nilai yang ketiga. Okey, masih sama. Okey, di sini Y 10. Jadi 10 perkan dengan punca X. Okey, X-nya di sini adalah 25. Okey, masuk nilai di situ. Jadi dapatlah 10. 25 punca kuasa 2 dapat 5. 10 bahagi 5 juga dapat 2. Okey, nilai yang terakhir. Okey, Y-nya 12. Okey, dibahagi dengan X. X-nya di sini 36. Punca 36. Okey, 12 punca kuasa 2 bagi 36 ialah 6. 12 bagi 6 dapat 2 juga. Apabila nilai kesemua ini adalah 2, kita perhatikan ya. Ini ada 2, 2, 2, 2. Okey, bila semuanya sama, maka kesimpulan di sini kita boleh beri adalah Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Okey, sekiranya ada salah satu nilai yang tak sama nilai, okey, automatiklah dia tidak berubah secara langsung. Ataupun kesemua nilai berlainan juga ianya tidak berubah secara langsung. Okey, bagi suatu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis sebagai Y, okey, ada tanda ini. Okey, tanda ini memberi maksud, okey, berubah secara langsung. Atau ayat lainnya berkadaran dengan. Okey, ini adalah bentuk hubungan ubahan. Okey, hubungan ubahan kita gunakan simbol ini. Okey, kemudian step kedua untuk menjawab soalan ubahan langsung, kita akan tukar kepada bentuk persamaan. Okey, apa bezanya? Step pertama, kita gunakan simbol berkadaran iaitu begini. Kemudian step kedua ini, kita tukarkan dia kepada tanda sama dengan. Dan ada di sini adalah huruf K.
iaitu sebagai pemalar. Kemudian barulah diikuti dengan X. Dengan keadaan K ialah pemalar, cikgu cakap. Okey, yang ini pula. Okey, bila Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Okey, sama sahaja simbolnya ini sama. Ini adalah hubungan ubahan. Kemudian langkah kedua, kita perlu tukar kepada bentuk persamaan di mana simbol berkadaran tadi kita dah tukar kepada sama dengan. Diikuti pemalar K dan seterusnya barulah X kuasa N. Dengan keadaan di sini, N itu adalah 1, 2, 3, 1 per 2, 1 per 3 dan K itu adalah pemalar. Okey, graf Y melawan X kuasa N ialah garis lurus yang melalui asalan dengan K ialah kecerunan garis lurus. Okay. Kita nak lihat contoh bagaimana, okey, kita nak kaitkan apabila ada nilainya. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan Y sama dengan 36 apabila X sama dengan 8. Di mana A, dia mahu kita ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, bila ada perkataan Y berubah secara langsung. Okey, automatic awak mesti tulis Y berubah secara langsung dengan X. Okey, langkah kedua, tukarkan ke bentuk persamaan Y sama dengan KX. Okey, ada K di situ kan? Okey, sekarang kita masukkan nilai Y ini, Y sama dengan 36 apabila X sama dengan 8. Okey, Y-nya kita ganti jadi 36. Okey, sama dengan K ini tidak tahu nilai, kita biarkan K dan X-nya adalah 8. Jadi bila kita selesaikan 8 bawa ke sana, dia jadi bahagi. Jadi cikgu susun K di sebelah kiri, 36 bahagi 8. Okey, kita permudahkan dia. Okey, bagi yang tidak cekap, mungkin tertanyalah macam mana nak mudahkan. Okey, bahagi atas dan bawah dengan nombor yang sama. Okey, nombor yang sama atas bawah bahagi dengan 4 lah. Jadi dapat 9 per 2. Okey, guna kalkulator terus pun tak ada masalah kan? Okey, jadi oleh kerana itu, jawapan untuk ungkapkan Y dalam sebutan X, kita perlu ganti Y sama dengan K itu sahaja. Kita gantikan dengan 9 per 2 X. Cukup sekadar itu. Okey, nampak eh? Kita gunakan nilai yang ada dalam soalan untuk mencari K. Okey, jadi inilah jawapan untuk A. Okey, untuk B, hitung nilai Y apabila X sama dengan 12. Okey, X 12. Okey, daripada B tadi, kita tahu Y sama dengan 9 per 2 X. Okey, dia suruh cari Y. Jadi, 9 per 2 X itu kita gantikan dengan 12 X ini ya. Okey, dia dari sini. Okey, berkait. Okey, kemudian kita selesaikan seperti biasa. Okey, bagi yang biasa boleh terus potong 12 dengan 26, 9 darab 6, 5, 4. Bagi yang tak mahir, 9 darab 12 bahagikan sahaja dengan 2. Jadi dapat 54. Okey, selesai. Okey, kita lihat contoh 4. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Dan P sama dengan 128 apabila Q sama dengan 8. Okey, A ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey, bila kita baca dengan betul dekat sini, kena baca betul-betul. Dia kata P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Okey, bila kuasa 3Q ini bermaksud P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Okey, jadi kita bila kita tulis dalam bentuk persamaan, ini akan menjadi P sama dengan ada K di depan Q kuasa 3. Okey, jadi kita masukkan nilai 128 sama dengan K itu, okey, tinggalkan sebagai K. Dan Q-nya kuasa 3 adalah 8 kuasa 3. Okey, 8 kuasa 3 kita nilaikan ataupun kita terus bahagikan 128 bagi 8 kuasa 3. Dan saya susun K sama dengan 128 per 8 kuasa 3.
Dekat sini kita selesaikan dapat 1/4. Permudahkan ya sampai dapat nilai yang paling kecil, yang paling mudahlah. Okey, kemudian jawapan ini adalah P sama dengan, masukkan nilai K, 1/4 Q kuasa 3. Okey, seterusnya B, hitung nilai Q apabila P sama dengan 6.75. Okey, daripada A tadi, kita ambil yang ini ya. Daripada A, P sama dengan 1/4 Q kuasa 3. Jadi, kita masukkan nilai P ini. Okey, 6.75. Okey, sama dengan 1/4 Q kuasa 3. Dekat sini jelas, 4 itu di bawah bahagikan. Jadi, pindah menjadi darab. Jadi 6.75 darab 4 kita dapat 27 sama dengan Q kuasa 3. Kita susun semula Q sama dengan 27. Okey, kuasa 3 ini saya terus pindahkan. Okey, pindahkan punca kuasa 3 ini kan. Okey, ataupun dekat sinilah kuasa 3. Okey, jadi Q sama dengan punca kuasa 3 bagi 27. Okey, jadi jawapan akhir Q adalah 3. Okey, siap. Okey, itu sahaja penerangan untuk ubahan langsung bagi yang melibatkan dua pemboleh ubah. Okey, nanti kita sambung lagi untuk seterusnya. Okey, sekiranya video cikgu ini membantu pemahaman kamu, silalah share kepada rakan-rakan yang lain dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih.